Oh, kayak goyang jadi. Jalanannya bener-bener banget. Gua gak tau kenapa tenaganya kadang-kadang power yang di depan kalau jatuh kan. Cuman gak tau mana borong mana enggak lah ya kalau kayak gini. Sama aja, ya kena air. Tau-tau tercelepung aja. Jelas. Oh gitu. Kok mau beli makanan apa ini, Tas? Udah lagi. Kemarin, Pak. Oh, ini dia tadi belum makan, loh. Tuh, elah. Itu kesiram tuh jadinya. Nggak tahu kalau itu bakal dalam. Nggak tahu. Ya, kalau ini ngejar marah temen, kalau orang mau ngapain marah dong sama hujan ya jalan aja memang begini. Jangan di tengah-tengah dong, pinggir aja, jadi kalau kecemplungan dalam ini lagi turun naik jalannya pelan-pelan aja. Apa kecepatan? Kamu ya kecepatan kali. Salib ya. Bagi saya ini cuma ada mobil. Di jalannya agak di tengah. Pas jalan itu, jadi kan saya juga lewat gampang gitu. Nah, kalau saya sudah jalan kan di mana apa? Mau santai enggak, mau ini apa-apa. Ini anak-anak itu naik sepeda tuh, jalan-jalan. Jangan main HP mulu. Gitu. Oh. Lele. Asyik. Oh, ini gila. Gila banget mobilnya ini. Akinya menyala-nyala, toko akinya. Mungkin belok, Mak. Aku mencintaimu, tidak akan aku menikung. Tenang saja. Pak Prabowo, saya ada di sini. Tenang-tenang. Ini 1, 2, 3 lu apa? Klakson udah naik soalnya. Susah ini, saya juga kalau mau nyalip juga berat ini. Full AC. Enak. Dan dari bawah aja sudah melehoi begini gigi 4. Gigi 2 coba. Gigi 4 langsung gigi 2 ya, Tas. Kita naikkan lagi ke gigi 4. Nah, naik lagi gigi 5. 6 lah. Pacuk yung, ada mesinnya. Gitu ya. Kosong. Ya jangan di pinggir jalan begini, di tengah jalan aja sekali ya. Ini mekah-mekah apa gitu. Udah tahu supir-supir masih muda. Kamu lihat sendiri.
usia mau produktif, tas masih tas. Iya. Makanya kamu jangan heran ketika papa sekarang mikirnya duit. Papa dulu pernah mikirin duit umur 30. Kamu jadi mikirin duitnya nggak tahu di mana sih kalau nanti belum dikasih lihat ke papa soalnya masih diumpetin. Boya ya. Belanja. Ambasador betul. Mall terdekat dengan rumah nyonya. Sonen kenapa? Nyonya siapa pak? Nyonya Zakia. Ibu ya Zakia. Halo sayang. Aduh ya, pandai mantel. Kalau saya naik motor juga begitu, benar. Ledek. Jadi kanan tas. Kanan. Inilah. Kiri balik kemana? Balik putar tensor. Pakainya serampung. Pakainya serampung be. Sekarang kayak agak santai nih kalau jalannya kayak gini. Are you sure? Oh, kalau capek istirahat di rumah. Besok tak pasangin itu aja. Tas kam ya. Tas. Tas kam. Asik. Tas kam. Tas kam apa? Tas kam. AC ini udah ber-AC ini aja udah paling kecil. Mau pakai yang paling gede berisik banget katanya. Dingin lah. Anes banget lah. Kata saya nasa. Dalam sekolahan. Dalam rumah. Ya di mobil. Pasang das kam itu. Das kamera. Makanya sebut das kam. Karena kamera cuma palanya doang. Das kamera. Dari bahasa Jawa, kepala itu das. Nah, karena kamera diambil camnya doang. Das kam. Kamera bahasa Inggris ya? Ya kamera. Justru adanya kamera dari bahasa Inggris dulu. Karena di Indonesia itu tidak ada. Ya kan? Jadi kamera itu ada dulu di luar negeri. Tempat orang-orang yang berbahasa Inggris. Dari. Bahasa Inggris kamera sampai di Indonesia ya Kodak. Itu. Pasti. Ya benar kan, Ma? Ya. Kalau di luar negeri namanya kamera, sampai di Indonesia namanya Kodak. Yang lompat-lompat Kodok. Mama tahu itu kalau Kodak. Ya, Mama tahu tuh kalau ngomong Kodak. Kodak apa? Tahu kan mah yang Kodak mah? Kodak kamera sama. Tahu lah. Enggak itu pakai anu, pakai kaca film. Foto tumpuk foto keren. Sampailah di mana nih? Pak. Kecopong. Kecopong kalau kamu yang ngomong kecopong. Kecobong. Kecopong kamu ngomongnya. Kecebong. Jobong nih. Belok kiri. Kanan. Jobong nih kecobong. Kecobong. Pasar kecobong. 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 Kecobong mah kecobong. Kecobong lah mama kecobong. Kalau saya tahu kecobong. 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 Pakai J. Kecobong. 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 Kecobong.
Oh elah. Kan silo dia kena lampu saya. Lampu tembaknya. Jadi dibales sama dia. Oh kirain. Iya. Turun naik. Ish. Neng. Coplot kamera jadi gak kelihatan. Baru sopirnya tua, dia ikut tua seleranya, jalan intik-intik, terus agol-agol begini. Iya, agol-agol begitu. Itu biasa. Gitu. Udah kebayang kan, seandainya mama itu juga jadi nikah sama papa, dia nikah yang 10 tahun lebih tua dari di atas. Tinggalan zaman. Tinggalan zaman. Boro-boro tahu Android. Masih pakai poni-poni aja rusak mulu. Sering pak dibawa ke ini. Ke tukang servis. HP nanti ini. Iya. Ada tas, pakainya apa poni-poni ya. Poni-poni sih lu lali itu doang. Yang warnanya putih. Itu udah mewah sekali dulu. Tuh. Iya. Ini 800.000. Kelas paling jeleknya. Dulu gak jauh banget orang megang handphone. Dalam hati saya sih orangnya mengerti ya. Mengerti dari itu teknologi yang ada itu. Awal-awal saya sudah mengerti orang pegang handphone itu buat telepon ke tempat rumah. Dia ngeluh-ngeluh habis pulsanya. Mahal sekali pulsa waktu itu. Lah telepon sini kayak gue, handphonenya apa? Baterai? Ya sama, handphone juga begitu. Kayak handphone biong no, kayak gitu. Handphone itu yang papa kasih ke Pium ada dua. Polpani. Nah, harga murah seberapa juta dapat satu. Bonus. Kalau hujan ini sih saya naik turun gunung berani. Nah, turunnya berani. Naiknya yang kadang-kadang ini. Turunnya saya berani. Karena remnya kan pasti adem. Astagfirullahaladzim. Mana masa tidur sama mak? Lima ini tas tiga. Angkat ya tiga. Berat ya tiga berat. Dua berat. Turun naik. Berat. Tiga. Apa kira tiga? Empat. Turun lagi nih. Lima. Kalau mamanya itu, mamanya tadi pak lanjutin tas. Kalau mamanya menikah sama laki-laki yang lebih tua dari mamanya 10 tahun, mungkin saat kamu dilahirkan kamu udah mengkerut. Ya udah, ya benar. Ustua disitan. Itu betul sekali. Lu kan lain. Ya mungkin jadinya untuk kamu, kalau udah ditakdirkan anak mama itu kamu. Ya. Ini naik lagi. Berhenti. Don, udah naik setan. Kering juga. Oh, kenapa tas? Kamu dilahirkan benar sudah langsung keriput tas. Pas dokternya lihat, woi. Selamat ya Bapak Ibu, anaknya lahir sehat. Cuma bentuknya kayak monyet. Kan dokter kurang ajar juga kayaknya. Apa? No. Bingung. Muat gak? Tas? Ora. Segini muat gak? Ora. Hah? Ayo. Muat gak? Iya lah, muat. Kamu lihat. Muat. Bisa. Asu udah pasangin kayak gini. Ngapot ya? Ya ngapot kan. Ngomongan apa asu? Oh nang kanan lebih cilik man. Apa sih? Ya enggak. Ya ben orang gue diwat-liwat, ben orang cepet rusak tas. Apa lagi?
Oh, sebelah sini ada tapi udah dibongkar sebelah tuh. Kekecilan. Kalau pengen rezekinya lancar, daerahnya itu jadi berkembang. Lancar. Jangan ditutup begitu. Ya itu jalan jangan ditutup begitu. Itu jalan pribadi, kan? Oh, jalan pribadi ya pakai gerbang dari gerbang utama gitu. Ditulisin khusus makam keluarga gitu tulisin. Jadi kan orang nggak pada masuk. Gitu. Ya tas ya. Apa ki? Siapa sih bincil? Kira-kira yang mau asli bincil ini, mana ada yang dengar apa orang di dalam ngomongnya kok? Bincil dong gitu kerja. Hei, durian ini sudah matang tas. Durian tas, kita pesta durian ini. Kalau nggak habis sekalian malah. Kita sampai sana durian sudah bergeletakan ini, bergelimpangan. Mana pada gelantungan? Iya. Mbak Mul bikin status kan. Aduh pas nih Mbak Mul pas sampai hari Jumat ya duriannya turun. Iya iya nungguin kamu. Bener-bener gantungan di ini yang di tali. Bisa-bisa mau ambil. Setan juga takut kepleset. Nyopet. Nyopet. Duriannya si itu. Jadi nebiungnya loh. Ah udah capek.